dekat hebat, juga bersahabat, jadi lebih baik bersama SRC kita. SRC dekat hebat bersahabat, jadi lebih baik bersama SRC. Cerita bersama. 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 Bapak, kalian kita upload ya. Iya. Close live chat. Hanya toko kelontong. Bisa ketolong dari beli galon dan bayar telepon. Bercerita bersama SRC, semua bisa ada di SRC, semua bisa ada. Pokok kelontong masa kini selalu dekat hebat, juga bersahabat, jadi bersama SRC, SRC kita, SRC dekat hebat bersama. Jadi lebih baik bersama SRC. Hari ini Bapak Ibu kita akan membahas hanya toko kelontong, semua bisa ketolong dari beli galon dan bayar telepon. Cerita bersama SRC, semua bisa ada di SRC, semua bisa ada. Pokok kelontong masa kini selalu dekat hebat, juga bersahabat, jadi bersama SRC, SRC kita, SRC dekat hebat bersama. Jadi lebih baik bersama SRC. Hanya toko kelontong, semua bisa ketolong dari beli galon dan bayar telepon yang jaga. Cerita bersama SRC, semua bisa ada di SRC, semua bisa ada. Pokok kelontong SRC keren, selalu dekat hebat, juga bersahabat, jadi lebih baik bersama SRC, SRC kita, SRC dekat hebat bersama. Jadi lebih baik bersama SRC. Bismillah, jadi lebih baik bersama SRC. Hanya toko kelontong, semua bisa ketolong dari beli galon dan bayar telepon. Cerita bersama SRC, semua bisa ada di SRC.
jadi lebih baik bersama SRC. SRC kita, SRC dekat hebat bersama. Jadi lebih baik bersama SRC. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Selamat datang di kelas online edisi yang kedua, di mana di sini kita akan belajar dan berkembang bersama seluruh sahabat SRC dari seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Christine Pratiwilaia, Commercial Ecosystem Coach dari area Serang yang akan memandu kelas online pada hari ini. Hari ini, Bapak Ibu Sahabat SRC, kita akan membahas topik mengenai bagaimana sih caranya meningkatkan bisnis toko kelontong melalui dunia digital. Wah, sangat menarik bukan? Apalagi Bapak Ibu, di akhir sesi nanti akan ada 70 pemenang door prize yang akan mendapatkan hadiah saldo pojok bayar. Tapi tunggu dulu, saat ini Christine akan bacakan dulu ya peraturan kelas online hari ini. Peraturan selama mengikuti kelas online, peserta tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar atau foto terkait konten acara selama mengikuti kelas online. Peserta tidak diperkenankan melakukan rekaman kembali selama mengikuti acara kelas online ini. Fitur chat di aplikasi hanya akan digunakan pada sesi tanya-jawab dimulai dan sudah mendapatkan arahan atau instruksi dari MC. Format pertanyaan untuk sesi tanya jawab adalah nama SRC, kode toko, kota asal, dan pertanyaan. Contoh, SRC Sahabat Hebat, share 00001, kota Serang. Apakah kelas online akan diadakan setiap bulannya? Pertanyaan yang terpilih akan dijawab di sesi tanya jawab merupakan pilihan dari panitia penyelenggara. Untuk sesi banyak door prize, peserta yang berhak memenangkan hadiah door prize adalah peserta yang tercatat di sistem registrasi dan mengikuti sesi acara ini sampai dengan selesai. Hadiah yang akan diberikan berupa saldo pojok bayar dan tidak dapat digantikan dengan jenis hadiah lain dengan nominal yang sama. Oke, Bapak Ibu Sahabat SRC pasti sudah tidak sabar kan? Tapi sambil menunggu sahabat SRC yang lain, mari kita simak dulu video adaptasi new normal SRC. Selamat menyaksikan. Masuk aja, masuk. Aku lagi rapat, ada acara apa ini? Matahari menyambut kehidupan. Saatnya memulai kesibukan. Apa? Toko kelontong terus berusaha memastikan
memberikan kenyamanan. Saya pakai pocok bayar nih lagi. Tuh, lah saya lagi ini lagi virtual. Patuh dan waspada. SRC saya kan. Ini lagi virtual seluruh Indonesia nih. Ya pokoknya sudah masuk semua ini. Sudah ribuan pulang. Belanja di toko terdekat, penuhi kebutuhan dengan hemat. Tegur sapa selalu hadir, memberi semangat tiada akhir. Jadi pakai GoPay belanjanya bisa. Disiplin menjaga diri. Mari sambut kebiasaan baru. Itu kalau acaranya rame, kalau sepi kayak gini ya bisa macam-macam. Wah, luar biasa ya. Ternyata Bapak Ibu sahabat SRC sebagai toko kelontong masa kini juga ikut melawan pandemi ini dengan menjaga protokol kesehatan di tokonya masing-masing. Agar konsumen yang datang ke toko Bapak Ibu bisa semakin nyaman dan merasa aman. Nah, sahabat SRC, jangan lupa juga untuk follow akun media sosial SRC yang ada di bawah ini nih. Yuk, untuk Bapak Ibu yang punya handphone 2, boleh langsung diambil dan langsung follow. Atau bisa juga dicatat dulu di kertas, untuk langsung follow akun media sosial kita ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk tidak memposting produk rokok di sosial media Bapak Ibu sekalian ya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita dengarkan dulu kata sambutan dari Pak Mindauga Strumpaiti selaku Presiden Director of PT HM Sampurna TBK. Halo sahabat SRC, all over Indonesia. How are you? We hope that Bapak Ibu sahabat SRC are well and healthy. Gak dipakai gak apa-apa. During pandemic situation like this, there are lots of challenges that we have to face. But together, we will come through all of it. We know that it's really important to keep learning and prepare ourselves. Therefore, we have prepared the last online SRC to help Bapak Ibu Sahabat SRC to grow, to adapt, and overcome the challenges. Today, the last online SRC will talk about escalating retail business social media. I hope that with this SRG online class, Bapak Ibu will develop and grow further for the betterment of own businesses and the small medium enterprises across Indonesia. Sarapan pagi, makan dan teh. Sambil nonton, film drama. Bapak Ibu, sahabat SRG, mari kita belajar bersama. Terima kasih. Dan selamat bekerja. Luar aja mas ya. Boleh. Saya lagi virtual nih. Wah keren banget nih pantunnya dari Pak Min. Terima kasih banyak Pak Min untuk kata sambutannya. Oke sahabat SRC yang di rumah, tidak usah menunggu-nunggu lagi. Saya akan perkenalkan narasumber kelas online kita pada hari ini, yaitu Kak Nico Julius. Beliau adalah seorang digital marketing expert dan founder of kelbimedia.com. Pengalaman di dunia digitalnya sudah tidak diragukan lagi dan pasti sangat keren. Dan banyak ilmu yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu jangan lupa nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan untuk klik tombol tanya yang ada di samping tombol chat. Oke, saya akan panggilkan langsung ya. Narasumber kita pada hari ini, Kak Nico Julius. Halo. Hai. Halo Kak Nico. Apa kabarnya nih Kak? Baik-baik, sehat. Ah, puji Tuhan, alhamdulillah ya. Boleh dong nih Kak Nico perkenalkan dulu dan sapa nih sahabat SRC yang ada di seluruh Indonesia. Oke, thank you Christine dan selamat siang betul ya. Selamat siang sahabat SRC se-Nusantara. Saya yakin ada seluruh Indonesia. Perkenalkan nama saya Nico.